Aku ada review dari Venus Kitchen. Venus Kitchen, tolong besok kirim ke saya ya. Kalau tidak, kayaknya belum pernah kirim ke aku yang ini deh. Belum pernah. Kok kejam? Ini khusus buat aku, berarti hari ini dikirimnya. Oh gitu. Ha-ha. Itu kalau bisa gemes. Kalau ini dijamin steril sih. Oh ya, pasti ya. Orangnya, karena orangnya aja kayak gitu. Nah ini fans Venus Kitchen. Delicious made with love just for you. Tolong di endorse ya. Tolong kita berdua di endorse dari brand ambassadornya Venus Kitchen. Tolong ya. Ini ada room. Bukan. Ini apa? Ini biskuit. Iya. Harusnya dia itu kan ada roomnya di tengah-tengah. Oh, aku kira itu coklat karena aku gak suka coklatnya. Jadi itu, aku mau digabung. Iya, jadi itu coklat dan room kayaknya. Jadi berhubung Anda tidak suka coklat, ya dibikinlah begini. Polosan. Ini enak banget kok, aku bisa kelihatan kalau ini. Aku coba ini ya. Jadi gitu. Kan kamu belum coba ya? Masih steril kan? Aku coba ya. Aduh, coba ya, sis. Ya. Enak enggak? Kok aku gak dikirim gitu loh. Biasanya kalau ada yang baru-baru tuh dikirim ke aku pasti. Teman-teman kalau misalkan mana, Instagramnya ada di sini ya. Instagramku juga ada di sini ya. Tolong follow. Oke, jadi sambil kamu makan itu pisang, aku akan bertanya. Ini pisang. Ini pertanyaan-pertanyaan yang ringan sih sebenarnya. Yang sudah dirangkum dari beberapa ribu pertanyaan yang masuk kemarin. Jadi teman-teman, buat teman-teman yang pertanyaannya sudah ditanyakan hari ini tuh benar-benar Anda tuh beruntung banget. Karena ada saingan itu ribuan banget gitu yang masuk ke manajemennya kita gitu. Manajemen. kalau boleh kita semuanya tahu, masa paling menyedihkan selama apa? Perasaan dari tadi masa yang paling menyedihkan. Bukan. Tadi kan tantangan di masa pandemi. Itu masa yang paling Mama Dora inget banget gitu, yang kayak membekas banget itu, sedih banget. Pas mulai dari hidup di Blitar sampai sekarang itu apa? Tentang apa ini? Ya terserah, ini apa? Ya waktu mama saya pergi lah. Selain itu, kalau itu pastilah. Waktu baru nikah kecelakaan lah. Oh pernah banget. Ini untold story ini, loh ya, berarti ya. Ini acara sedih apa acara ketawa ya? Sebenarnya. Jadi gimana, kenapa? Ya, namanya juga udah baru pertama kali tinggal di Blitar, nggak punya siapa-siapa, kecelakaan pula. Kecelakaan itu benar-benar miris gitu loh. Karena apa ya, hamil terus ditabrak dari belakang, kita lagi naik motor, tabrak dari belakang, motor itu sampai masuk ke dalam. Motornya sampai masuk ke dalam, tapi aku... Di dalam truk? Iya, setengah lah ya kalau masalah, setengah. Akunya lebih di luar. Tapi itu yang membuat namanya seorang Dora itu juga miracle juga karena keajaiban ya. Gua mau nangis ya jadi nyawa. Enggak. Ya itu namanya miracle karena waktu saya aku jatuh juga itu sama sekali beset satu garis darah itu pun enggak ada. Pas jatuh, pas kecelakaan seluka setitik pun itu tidak ada. Saya, padahal aku itu di belakang. Biasanya orang ditabrak dari belakang, yang sangat parah itu adalah orang yang di belakang. Ini yang paling parah itu adalah suamiku, ayah. Itu sampai tulangnya keluar. Gitu. Tulang tangan tapi? Ya, tulang tangan sini. Tapi untung pakai jaket ya. Nah, setelah pas tabrakan itu keluar, mungkin tapi pas sudah dibuka jaket itu sudah masuk lagi. Tapi ini kan bolong. Berarti kan keluar ya tadi ya. Iya, kan bolong dari mana gitu lah. Ya udah itu dibantu, bayangkan saya di sini di Blitar tuh enggak ada siapa-siapa. Cuma ada ayah gitu. Jadi harus dalam masa umur 3 bulan hamil itu harus nemenin suami, harus di rumah sakit. Di rumah sakit kalian berdua doang? Iya. Ya mau gimana ya, aku juga misalnya di rumah aja sendiri juga ngapain? Tadinya ya ditawari sama bapak mertua ada di Ulingi. Cuman kan di rumah sendiri ngapain gitu loh, yang penting kan sama suami aja gitu loh, di itu sendiri. Lagi kan masih 3 bulan kan, masih gak. Itu bayangin ya om, itu pertama kali yang operasi itu tuh harus jalan ke depan jam 11 malam, kan kalau di sini tuh harus tebus resep ya kalau gak salah ya. Itu dikasih jam 11 malam harus tebus resep. Jalan, bayangkan ya di rumah sakit yang itu, akhir, itu jalannya dari ujung sana ke ujung depan sana, ya dengan keadaan yang kan gitu, creepy-creepy gitu. Pagi hamil muda sendiri harus menebus obat ke depan, balik lagi ke belakang gitu. Jadi ya dan itu ya nggak nyampe situ, dia sampai operasi pulang ke rumah, bayangkan tangan kanannya yang kena, dia nggak bisa mandi,
dia nggak bisa misalnya Mama Dora yang belakang misalnya harus di BAB, nah, harus dibersihin sama Mama Dora. Terus kalau misalnya dia ke kantor tuh nggak bisa naik motor, bayang nggak tangan kanan nggak bisa. Jadi sebulan memang dia libur di rumah deh. Jadi memang kita nikmatin dulu tuh masa-masa yang paling ini om, paling apa ya dulu tuh kita tuh nggak punya AC. Nggak, belum punya AC, ya sedih ya, ya Allah. Kita tuh belum punya AC, jadi kalau kita kepanasan itu kita duduk-duduk di depan berdua. Nggak pakai kursi rotan itu ya? Enggak ya? Enggak, belum. Di depan berdua kipas-kipas gini, terus ngobrol, gitu-gitu. Ya wes, ya jadi nanti kemarin. Tapi itu masa-masa yang paling, ya dulu ya, karena baru nikah, pindah ke Blitar, terus masalah begitu, tapi ya ya mungkin Tuhan punya janji ya, kalau misalnya kita sudah bersakit-sakit di awal ya sekarang tinggal menikmati senengnya ya. Benar. Mak, terus kemudian ini pasti pertanyaanku ini pasti akan mewakili banyak sekali pertanyaan netizen yang ada di luar sana ya, apalagi orang-orang Blitar ya. Berasa artis ya aku. Recharge energi kamu ini loh. Ini apa sih sebenarnya? Jadi kayak misalkan kita semuanya tuh bisa ngelihat kayak kamu tuh nggak ada capeknya gitu, selalu tersenyum, mood kamu selalu bagus, kayak gitu. Kapan sih kita nggak pernah lihat lu marah gitu? Nggak pernah? Marah pernah, tukang parkir cuma tanya. Itu ada tujuh tangan, lihat di sana. Bukan marah kali ya, mungkin lebih kesedih gitu. Kalau marah sering marah, cuma nggak dilihatin. Karena mungkin mikir ya, buat apa sih kita kalau ngeliat orang bahagia, tertawa, melihat kita senang kan juga enak ya, yeah. Gitu ya. Maksudnya kita membuat orang-orang lain tuh tertawa. Seneng loh, aku juga seneng loh kalau bilang gini om, ya ampun kalau deket sama Dora tuh bawaannya happy ya, seneng ya, ketawa terus gitu loh. Kan kita jadinya seneng gitu loh. Memang pembawaannya ya, kayak Andre sendiri, Andre juga pasti merasa begitu. Karena kita satu zodiak ya sebenarnya. Ulang tahunnya berurutan gitu ya. Jadi kita pasti bakalan tahu lu ngado apa, nanti kita akan dapat kado lagi yang diomongin. Apalagi sih mas, berapa menit lagi? Aku nggak suka. Oke, buat recharge itu sebenarnya apa? Jadi kamu lebih bahagia kalau lihat orang lain juga bahagia. Benar, gitu? Aku paling seneng lihat orang bahagia. Aku seneng banget ngeliat orang bahagia, ketawa kalau ngeliat aku tertawa misalnya gitu. Terus pokoknya ngeliat orang seneng itu aku seneng. Intinya gitu. Intinya seneng melihat orang lain bahagia. Oke. Itu intinya. Baik ya, ini sekarang adalah kita masuk ke pertanyaan yang harus dijawab dengan cepat. Oke. Ya, Oke. Film kesukaan. Hah? Hampir tadi mau bilang. Ayo, apa film kesukaan? Komedi ya. Komedi. Oke, lagu kesukaan? Mellow. Oke. Okay. Makanan kesukaan? Banyak ya. Iya, makanya kayak gini. Pecel. Oke, warna kesukaan? Pink, biru. Oke, tinggi badan? Oh, 168. 168? Iya. Yeah. Nah, berat badan? Kebalikannya. 861 ya. Berapa? Aduh, berapa ya? 90-an lah pokoknya. Oh, ya. Oke. Okay. Ya. Merah atau hitam? Hitam. Manis atau asin? Asin. Rasanya asin ya. Anjing atau kucing? Eh, anjay. Enggak boleh nanti disensor. Enggak apa-apa. Anjing atau kucing? Anjing. Okay. Di atas atau di bawah? Di atas. Apa sih? Panas atau dingin? Anget. Emas atau berlian? Berlian dong. Gila lu. Pinter ya. Bagian tubuh yang paling disuka? Enggak ada yang boleh berdiri ya. Bemper. Boleh tanya ke suami nggak? Apa ya? Nggak ada kayak ini semua suka. Okay. Kapan Dora punya adik? Insya Allah. Secepatnya. Iya. Ya. Jika Tuhan meridhoi. Kalau yang ini tolong tarik nafas dulu, karena ini pertanyaan agak sulit dari ini pertanyaan pamungkas ya. Oh iya. Ntar ya. Boleh minum dulu nggak? Udah. Nggak boleh. Ya. Udah siap? Siap. 5 kata untuk Ayah Nanang. Oh my God. Pekerja keras. Baik hati, sabar, pinter, luar biasa. Oke. Okay. Idaman pokoknya. Abis ini tambahin uang belanjanya. Iya. Ayah, nomor rekening bisa. Apa hal yang tidak diketahui banyak orang tentang suami tercinta? Sebenarnya orangnya itu ngocol juga. Orang itu sebenarnya bercandaan juga. Tapi kan kelihatan dari kayak casingnya kan kayaknya jutek. Serius, dan banyak yang bilang ayah itu orang yang sangat jutek.
cutek ya gitu ya, betul cutek ya, orangnya pendiam ya gini. Padahal enggak. Sebenarnya dia kalau Anda tahu sendiri ya, orang yang bercanda juga gitu loh. Oke. Okay. Thank you, terima kasih teman-teman. Sudah. Enggak. Panjang lagi. Udah habis pertanyaannya, udah habis. Jadi teman-teman terima kasih sekali lagi. Jangan lupa untuk like, subscribe dan juga komen. Suruh undang lagi ya. Juga share video saya yang ada di sini. Semoga kita dipertemukan dalam kondisi yang lebih baik lagi. Amin, terima kasih amin, sudah hadir amin, di sini. Terima kasih juga martabaknya. Terima kasih juga sudah baik sama semua orang. Terima kasih orang buat semua yang sudah ngirim makanan. Terima kasih juga buat semua teman-teman yang udah kirim makanan di sini. Tolong dikirim juga ke Mama Dara ya. Oke, okay, thank you. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah.